Okay guys, balik lagi di YouTube channel Mimin Santuy Game, tentunya bersama Mimin Santuy ya guys ya. Nah, buat kalian yang belum subscribe guys, langsung aja pencet tombol subscribe-nya teman-teman dan juga like video-video aku ya guys ya. Biar bikin Mimin makin santuy guys. Okay dong. Nah guys, jadi di video kali ini Mimin gak pengen main game dulu teman-teman, melainkan Mimin pengen buat nonton videonya Mr. Beast ya guys ya. Di sini ada salah satu video yang Mimin pengen banget tonton guys, yaitu aku membeli kotak misteri terbesar di dunia guys, kata Mr. Beast teman-teman. Wadidaw, berarti Mr. Beast suka gacha juga nih guys. Beli mystery box ya teman-teman ya. Kita lihat guys, apa sih sebenarnya isi dari mystery box yang dibuka oleh Mr. Beast ini teman-teman. Apakah worth it teman-teman Mr. Beast itu menghabiskan beratus ribu-ribu dolar ya guys ya. Di sini kita bakal lihat juga berapa sih uang itu teman-teman dalam rupiah ya guys ya. Jadi langsung aja guys, kita tonton videonya teman-teman. Di sini Mimin bakal coba zoom aja layar besar guys, dan kita bakal sama-sama tonton nih guys. Kita nontonnya dalam bahasa Indonesia aja teman-teman ya, biar teman-teman yang lain juga pada paham. Mimin juga nggak jago soalnya bahasa Inggris guys. Oke, langsung aja kita play. Paling mahal di dunia. Beli yang paling mahal dong guys. Kotak misteri seharga 5.000 dolar. 5.000 dolar. Oke, 10.000 dolar guys. Wait a minute guys. 5.000 dolar itu berapa rupiah guys? 5.000 dolar itu sama dengan 768 juta. Oke, siap. Bentar, 5.000 dolar. 5.000 dolar ke rupiah. Mana nih kalkulator? Kalkulator dolar ke rupiah. Kita tulis 500 dolar aja. 5.000 dolar ke rupiah itu 76 juta guys. Bener guys, 76 juta cu. Yang paling murah aja udah 76 juta teman-teman. Oke, 25.000 dolar. 100.000 dolar. Kotak misteri yang kalian lihat nih. Banyak banget guys, misteri boxnya teman-teman. Mereka buka dari yang paling kecil dulu, 100 dolar guys. Oke, ayo lihat isinya. 100 dolar itu kira-kira 1.500.000 ya guys ya, benar enggak? Kacang, bukan bijiku. Ini enggak seperti bijiku. Isinya kacang guys. Oke, siap. Kotak misteri 300 dolar. 300 dolar sekarang teman-teman. Yang tadi yang 100 dolar cuma dapat kacang ya guys ya, dapat selai kacang guys. Wadidaw, nggak ada satisfyingnya sama sekali bukannya guys, langsung dibongkar gitu aja ya. Oke, dapat mainan teman-teman Monopoly guys. Keren juga ya guys ya, di sana guys hadiah-hadiah mystery boxnya teman-teman. Lumayan nih, ini bisa buat mabar kan kita sama teman-teman main Monopoly gitu guys. Kalau ini apa nih, Bob Ross? Oh, ini buat gambar ya guys ya, buat belajar gambar mungkin guys. Penir Bob Ross atau peralatan. Dan juga yang ini, wah guys, ini peralatan sulap guys. Wah, keren banget hadiahnya guys. Tapi tadi berapa? 100.000 dolar? 300 dolar ya guys ya. 300 dolar, coba kita cek. 300 dolar itu 4 juta dong. Masa 4 juta guys buat kayak ginian teman-teman. Kita lihat lagi guys. Worth it nggak nih menurut kalian guys? Sampai kotak bernilai 250.000 dolar di akhir video. Udah nggak sabar. Kotak misteri 5.000. Nah sekarang 500 dolar teman-teman. Kotaknya sih lumayan besar sih guys. 500 dolar guys, bayangin. Barang ke ibu kamu? Iya. Iya aneh. Ibu kamu dapat apa ya? Wow. Dapat. Headphone teman-teman. Headphone berapa dulu guys? Gak dikasih tahu sih harganya berapa guys. 700 dolar. Sekarang 700 dolar nih. 700 dolar guys. Kotaknya gede banget dan dapat apa cuy? Ya elah, masa iya dapat obat-obatan guys? Apa tuh? Permen ya? Dalam 2 hari semuanya kadaluarsa. Yang ini malah hari ini. Mulai makan lah. Wah guys, katanya dalam 2 hari lagi udah nggak luarsa guys itunya guys, permennya guys. Bayangin 700 dolar temen-temen buat permen kayak gituan. Tuh kalau kalian lihat 10 juta guys, astaga.
Aan yang bikin kotak misteri ini juga ngebikin kotak 100.000 dolar kami. Oke, dia juga bikin yang 100.000 dolar dan 250 dolar guys, katanya guys. Bagian serunya. Ini kotak kayu misteri 1.000 dolar. Sekarang yang 1.000 dolar teman-teman udah nyentuh 1.000 ya guys ya. Sekarang harga kotak misteri boxnya teman-teman udah pakai kotak kayu guys. Wah. Oke, harus pakai itu ya teman-teman ya. Dan isinya apa guys? Isinya fortune cookie dong. Kue keberuntungan guys. Astaga. Gimana caranya mereka beli kue 100.000 dolar? Kotak misteri. Astaga guys. Kami harus pindahin pakai forklift. Dan entah kenapa kami nyuruh Carl nyetir. Aku di forklift. Wih, dipakai mobil gak tuh guys buat bukanya guys. Di dalam kotak misteri 2000 dolar ada mobil buat aku. Widih, dapet mobil. Mobil ayo, buat bayi ya ayo, biasanya guys buat anak kecil gitu teman-teman. Wah bagus tuh buat kalian tuh. Kalau kalian punya ponakan guys, wah seneng banget guys kalau punya mainan kayak gitu teman-teman. Kayaknya kotak misteri ini dibuat oleh Sir Castle. Toko mereka bintang lagi pamer. Oke. Dapat apa nih guys? Oke, Chandler, Chris, aku butuh bantuan. Dapat sepatu kayaknya bermerek sih itu teman-teman. Ada nama di sepatunya. Yang ini nama kamu. Oh. Oh, aku jelas beritahu perusahaan ini kita pesan ini. Jadi mereka bikin sepatu buat kita. Boom, campurannya Supreme atau Louis Vuitton? McDonald's. Widih, sepatu McDonald's teman-teman. Persikan itu dengan oke. Tadi berapa guys harganya guys? Nilai kotak misteri ini 5.000 dolar. Wah, sekarang 5.000 dolar guys. 5.000 dolar dapat action figure. Seharga 350 dolar. Astaga, rugi berapa tuh guys Mister Beast-nya teman-teman? Kenapa enggak dibulutin jadi 10.000 untuk buka itu? Aku bawain kapak nih. Wah, pakai kampak sekarang guys buat bukanya. Astaga. Mulai seru. Kotak ini seharga mobil dan kotaknya seharga mobil, cuy. Bayangin guys. Karena harga kotak ini kayak Honda Civic. Tolong hati-hati ya. Keras banget guys. Wow. Sekali lagi. Dan temennya guys langsung kekuatan penuh dan dapat apa guys? Ini poster LeBron yang keren. Poster bola basket. Jangan buka pakai kapak. LeBron James. Ternyata habis ngitung poster, bola bertanda tangan, kaos yang terpakai dan kartu rookie, nilai kotaknya 8.500 dolar guys. Dolar. Jadi lebih rendah dikit dari harga beli. Wih, hampir untung sih teman-teman. Harga tadi dia beli 10.000 dolar kayaknya. Enggak. Kotak ini juga. Tadi berapa guys? Walaupun ukurannya cuma setengahnya. Bentar kita cek dulu. Yang tadi itu harga kotaknya berapa teman-teman? Diberitahu nggak? Kayaknya nggak dikasih tahu guys. Ini kotak misteri 9.000 dolar guys. Oh berarti cuma rugi 500 dolar ya guys ya. Gak apa-apa lah. Itu kayaknya bertanda tangan asli guys dari pemain NBA teman-teman. Nice. Ini 10.000 dolar. 10.000 dolar sekarang guys. 10.000 dolar itu berapa nih? Kita coba cek dulu teman-teman. 10.000 × 2, 3. Oke. 153 juta rupiah guys. Kita lihat apa yang didapat oleh Mr. Beast teman-teman. Itu juga 10.000 dolar? Hah? Kotak kecil itu juga 10.000 dolar guys. Gimana kalau aku mau itu? Apa tuh isinya guys? Kita coba lihat dulu teman-teman. Tapi di situ bau. Masuk aja. Tiga pria. Mau ngapain nih mereka nih ke toilet guys? Chris, saudara Carl dan saudara Chandler. Aku sekarang mereka bawa orang tambahan orang guys buat bantuin bukain mystery box ya teman-teman ya. Astaga. Baiklah, tentu. Tiga kotak itu sama-sama 10.000 dolar guys. Walaupun ukurannya berbeda-beda ya guys ya. PSA 7. Widih, isinya kartu Pokemon teman-teman. Seharga 9.200 dolar katanya guys. Rugi 800 dolar berarti. Aku enggak tahu. Wow! Astaga. Apa? Kembang api. Isinya kembang api, guys. 250 ribu dolar kami bakal masang kembang api. Anak-anak mulai resah terkunci di kamar mandi. Mereka akhirnya kabur dan ngacauin kejutannya. Yang dikunci di kamar mandi mulai kabur katanya, guys. Karena dia penasaran juga mungkin dengan isi kotak mystery box-nya. Widih, itu kayaknya mainan semua tuh guys. Misteri selanjutnya dibuat Honey. Aduh. Ya,
Kalau kamu bisa mecahin kotak misteri ini sebelum aku selesaiin iklan, kamu dapat isinya. Honey, add-on browser gratis yang mencari internet. Sekarang seharga berapa nih katanya, guys? Wait. Kita lihat dulu, Mimin lihat dulu, guys. Kita lihat dulu isinya apa tadi, teman-teman? Itu bakal hemat uang kalian. Pokoknya isinya apa, guys? Widih, isinya $10,000 langsung cash ya, teman-teman ya. Wah, hoki banget tuh. Tapi kayaknya tetap rugi ya, guys ya. Hai semua, apa kabar? Aku serius nih. Aku bayar $25,000 buat kotak misteri ini. $25,000 sekarang, guys. Berarti udah berapa ratus juta itu? 300 juta kayaknya, teman-teman ya. Kita lihat gimana mereka membongkarnya, guys. Apa nih, guys, menurut kalian apa nih seharga $25,000? Kita lihat dulu. $25,000 bener kan, guys, tadi, guys? 384 juta ya, guys ya. Kita lihat itu udah satu rumah ya, guys ya, di sini, guys. Itu berantakan banget. Bahkan mobil juga kalian udah bisa beli, teman-teman, dan dikasih apa, guys? Wah, guys, wadidaw, dapet satu set komputer kayaknya ini, teman-teman. PC setup gaming. Oke. Seharga berapa nih, guys? 3, 4, hah? 5 komputer. Dapat 5 PC, guys. Oke. Okay. Bahkan enggak ngerti cara pakai komputer. Oke, okay, 5 PC, teman-teman. Dan wadidaw. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 layar, guys. Oke, terus dapat berapa keyboard nih? 1 2 3 4 ada 4 keyboard, ada headset 1 2 3 4 5 headset, guys. Terus ada mouse 1 2 3 4. Wah, guys, ini udah dapat kursi juga ya, guys ya, kursi gaming. Ini apakah PC-nya ini yang spek paling tinggi, teman-teman? Kota kamu, kami perkirakan sekitar 30 hingga 40 ribu dolar. Astaga, guys, harganya katanya sekitar 30 sampai 4. Oh, untung dong, guys. Tadi katanya harga belinya cuma $25,000. Buat kotak misteri $50,000. Wah, untung, guys. Keren. Sekarang seharga $50,000 nih, guys. Pakai kontainer enggak tuh? Wah, guys. Dari Dream ya, guys ya. Ini pemain Minecraft terkenal kan, guys? Masukin apapun di kotak ini. Jadi yang benar-benar tahu isi kotaknya ya cuma Dream dan perusahaan kotak misteri yang kerja sama sama dia. Widih, apa nih, guys, kira-kira hadiahnya, guys? Apakah isinya Minecraft, teman-teman? Dan aku bakal ngasih fans kamu isi kotak ini. Jadi semoga kamu nggak beli barang-barang aneh. Oh tidak. Alex bakal dapat apapun yang kamu taruh di kotak raksasa ini. Kuharap kamu suka isinya. Iya, mudah-mudahan ya. Oke, guys, kita lihat apa isi kotaknya, guys. $50,000 ya, guys ya. $50,000 itu berarti 600 juta nggak sih, guys? $50,000, 768 juta, guys. Oke, hampir 1 miliar, teman-teman. Isinya berapa? Isinya apa, guys? Wait a minute. Hah? Bentar. Dapat mobil? Kayak apaan nih? Wait. Ini slingshot. Lebih mirip mobil sih. Guys. Ini seperti koper ini isinya $10,000. Kalau kamu udah subscribe channel kami, kalau kamu bisa tunjukin uang ini buat kamu. Aku subscribe. Widih, dapat $10,000, guys, cuman bermodalkan subscribe ya, guys ya. Wah, keren banget, guys. Makanya, guys, jangan lupa subscribe juga, guys, di YouTube channel Mimin Santuy Game ya, guys ya. $10,000. Baiklah, jadi aku dapat mobil. Dapat mobil dan dia juga dapat $10,000, terus dapat apa itu buat barbekyuan ya, guys ya. Adam, kira-kira berapa harga kotak ini? Aku enggak tahu, tapi ini besar, jadi harusnya mahal. Ini kotak misteri $100,000, guys. Berarti udah nyampe 1M ya, guys ya. Kita coba tulis dulu nih. $100,000. 1,5M, guys. 1,5M, teman-teman. Udah bisa buat beli Lamborghini belum nih, guys? Dan aku mau tahu, apa kamu pilih $25,000 ini atau yang di dalam kotak misteri? Wah, guys, kalian pilih mana nih, guys, kalau disuruh kayak gini, teman-teman? Pilih $25,000 atau isi dari kotak $100,000 ya, guys. Yang mana kalian masih belum tahu, guys, isinya itu apa, apakah worth it atau enggak gitu, guys. Ayo.
Dia tetap milih mystery box ya guys ya. Kalau Mimin sih kayaknya juga bakal milih mystery box sih teman-teman. Mystery $1,000 isinya cuma kue keberuntungan. Aku yakin, Bung. Oke. Aku yakin, Bung. Oke, dapat apa? Astaga, isinya kotak di dalam kotak, teman-teman. Oh, oke, ya, siap. Dalam kotak. Oh, ya. Ada kotak lagi. Sekarang ini cukup mengharukan. Aku bahkan enggak bohong sekarang. Oke. Isinya apa, guys? Enggak mungkin mobil dong, guys. Soalnya udah di dalam kotak isinya kotak yang sekecil itu, teman-teman. Dan Oke. What? Sudah terbuka, isinya ada banyak di dalam. Hai. Ini barang-barang high beast dan ini hebat. Abang, tunggu. Aku sudah lama banget nyari Wait, guys. Kayaknya barang-barang bermerek yang langka gitu, teman-teman. Sepatu, tas gitu, guys. Dapat PS. Ada PS 5 Supreme. PS 5 Supreme, guys. Dan bagaimana dengan PS 5 normal? Gak kuat. Aku tawarkan $25,000 Jimmy untuk sebagian sepatu. Sip. Senang berbisnis dengan. Gak masalah. Yang lain? Frank, mau beli sepatu gak? Kita semua beli sepatu. Kamu suka sepatu? Ya, suka sepatu. Wah, guys. Kamu sedang pakai sepatu, sayang. Yeah. Ambil fotonya. Widih. Kemari kan. Hey, Fred. Ada di belakang? Iya. Coba gue lihat. Itu emang keren. Tapi sekarang saatnya membuka kotak misteri seharga $1,400,000. Oke, $1,400,000 guys. Sekarang buka seharga seperempat guys. Yang paling mahal itu kayaknya guys ya $250,000. 3,8M guys. Hampir 4M teman-teman. Kita lihat. Kotak buka kotak seharga 4M guys. Wah, kotaknya udah gede banget sih guys. Ini di luar Naila sih teman-teman. Boom. Oh, kotak misteri ini dibuat mischief dan ada perwakilannya di sini. Wajahnya di blur demi privasi. Buat ini, isi dari kotak ini dikirim dari seluruh negeri 2 bulan lalu. Dikirim dari seluruh negeri 2 bulan lalu katanya guys. Berarti isinya bermacam-macam hadiah dong teman-teman. Dari seluruh negeri. Paling aku juga enggak tahu apa isinya. 4M ya guys ya, bayangin guys, 4M teman-teman. Kita lihat. Oke, kita tarik. Kita lihat guys, isinya apa guys? Isinya apa guys? Hah? What? Ini Lamborghini. Dapat Lamborghini guys. Dan juga mobil traktor nih kayaknya teman-teman. Oh, ada debu di mataku. Ada debu di mataku. Kenapa sih? Wait, Mr. Beast-nya kena debu ya guys ya. Soalnya kan tadi jatuh gitu guys kotaknya guys. Ada debu di mataku sekarang. Tunggu, traktor Lamborghini. Bentar, apa? Lamborghini mulai sebagai pembuat traktor. Fakta menarik. Dapat traktor dia guys. Dan juga satu Lamborghini warna hitam teman-teman. Ada mesin penyebut penyedot debu tuh kayaknya guys. Astaga. Wah, seharga berapa nih guys lambonya guys? Ada yang tahu enggak? Bensinnya habis. Oke, siap. $10,000. Astaga, guys. Waktu 7 hari. Kalau kalian udah subscribe pakai ponsel. Aduh, keren banget ya Mr. Beast guys. Dia udah ngabisin berapa tadi, teman-teman? Udah 4M ya yang $250. Kayaknya 10M ada ya guys ya habis buat bikin satu video ini teman-teman. Wah, keren guys. Tepuk tangan dulu buat Mr. Beast ya guys ya. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Kita reaksi video Mr. Beast teman-teman. Kalau kalian suka dengan video-video seperti ini guys, kalian coba like videonya sebanyak-banyaknya biar aku tahu guys. Dan juga komen-komen di bawah nih guys. Siapa tahu kalian punya request video apa yang seru buat kita reaksiin di channel Mr. Beast ya guys ya. Nah, seperti itu aja guys untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah!